Cai Jijian. Cai Jijian selesa dipanggil dengan nama Cai sahaja, yang berbangsa Chinese Iban, yang pasti bapak Chinese Mak Iban. Kampung of origin, dari kampung tuai rumah anda Ulunia. Masih sega dan muda lagi, berumur 18 tahun. Mempunyai cita-cita tinggi sebagai trainer. He is a school leader. Fasih dalam bahasa Iban, Malay, English dan Mandarin. Hobi beliau traveling and playing badminton. Patutlah badan steady saja. Active in sport, ya. Very fit dengan berat badan 56.7 kilogram sahaja. Anak undi. Space name Claren. Berbangsa Iban, berasal daripada kampung rumah mungkin gudang baru. Saya pun tak tahu dari mana ini. Rumah mungkin gudang baru. Tingginya 160 cm. Berat badan tinggi mungkin steady itu 54 kilo aja. Saya kagum dengan ambition dia, cita-cita dia ingin menjadi police officer. Umur 22 tahun saja, belum ada yang punya, ya. Occupation dia sekarang seorang barista. Apa kerja apa? Daniel Douglas. Saudara Daniel Douglas berbangsa campuran Kiput Kayan. Dari kampung Kuala Tutoh Baram. Rasa saya dia yang paling tinggi makanya. 177.4 cm. Sudah tentu berat pun agak beratlah, 85 kg. Umur sudah cukup dewasa, 26 tahun. Kalau ada yang berminat, baru 26 tahun. Dan bercita-cita sebagai model dan singer. Haki dan anak Louis, contestant nomor 5. Kalau susah nak sebut nama, panggil Kinan saja katanya. Just call me Kinan. Berbangsa Iban, berasal dari tuai rumah Latik, Nangan Nansang, Poe Kenawi. Oh, orang Kenawi, bisa orang Kenawi. Tinggi 173 cm. Berumur 23 tahun. Ambisi dia sebagai lecturer.
dan serasa saya YB Dennis bawa dia ini. Dia punya bidang tourism management, ya, Bachelor of Science Tourism Management. Sekarang masih lagi student, ya, di Universiti Teknologi Mara Kota Kinabalu Sabah. Masih dalam bahasa Inggris, Malay, Iban, and Mandarin. Tetapi minat dia adalah hiking and solo backpacking. Lawrence Libau. Berbangsa Iban, kampung origin, berasal dari Tuaya Luma Ringkai Taming Sibu. All the way from Sibu. Masih muda lagi, umur 25 tahun sahaja. Setinggi 168 cm. Tetapi berjiwa besar. Dia ingin menjadi seorang engineer. Qualification-nya sekarang diploma in mechanical engineering. Sekarang sedang bekerja dengan Nine Engineering Sdn Bhd. Fasih dalam bahasa Iban sudah tentu, Malay and English. Dia minat working out at the gym, ngajar, playing gendang pampat, oh, and badminton. Ada bakat di dalam bidang seni. Itulah dia, Harry. Selain dari nama asalnya, Jeffrey Kampung, dia boleh ataupun dikenali sebagai dengan nama Jeffrey Apui. Orang handsome, orang kenyang, ya, orang kenyang. Berasal dari Lebu Kulit, Sungai Asam. Orang Bakun. Dari Long Jawe makanya, ya, Lebu Kulit dari Long Jawe, ya. Jeffrey dari Long Jawe, ya. Umur 24 tahun. Juga berangan-angan, bercita-cita. Language spoken dengan fasihnya, katanya dia fasih dalam bahasa Kenyang dan Malay. Dan suka sangat camping. Tepukan sekali lagi kepada Jeffrey Apul ataupun Jeffrey Kambung. Anak jati orang Lembawang, berasal daripada kampung Batu Mulong Lawas. Umur 22 tahun. Banyak peminat, eh. Ambition, bercita-cita to own an estate company. Ini orang dagang tuh. Occupation sekarang property agent. Pasti dalam bahasa Malay, bahasa Malaysia, English, Lun Bawang. Juga tahu bahasa Kelabit dan bahasa Iban. Boleh tahan. Dan dia suka traveling, kata dia. Steady Johnson Elson, wakil daripada Lun Bawang, tepukan untuk anak lajang. Seorang Iban, nama singkatan ataupun nama timbangan panggil saja Stan, kata dia. Berasal daripada tuai rumah Suning Nangan Nanyai
Saulangi rutwe rumah suning nanga nayai katibaso. Umur 27 tahun masih lagi boleh bertanding tahun depan, Wabi Dennis. Bercita-cita menjadi seorang chef yang hebat. Kena belajar dengan Chef Wan lah, Chef Wan ni. Dia berminat memasak tetapi kerja dengan Mexican Center, Bolivar Miri. Pasti dalam bahasa Iban, Malay, English and Chinese. Bercita-cita sebagai seorang chef terkenal, sudah pasti hobi dia adalah memasak. Timothy Nang adalah orang Kitai, bangsa Iban. Datang khas daripada rumah Liba Nanga Buah Julau. Orang Julau, tepuk tangan orang Julau. Berumur 28 tahun, tak tahulah sudah ada girlfriend ke tidak. Bercita-cita besar, ingin menjadi kontraktor yang berjaya. He want to be an entrepreneur. Kelayakan dia agak istimewa, tidak pernah saya dengar. Master of Hydrography. Occupation sekarang, Geomatic Engineer. Pasti dalam bahasa Iban, Malay and English, dan suka sangat playing bowling and badminton. Oh ya, yeah. Master of Hydrography ini, Geomatic ini pakar daripada dasar, kajian dasar laut, saya rasa saya. Ya, Timothy, betul? Hard Bottle. Special nama dia nih, Jackery Adam Hard Bottle. Selesa dengan panggilan Jack. Nama yang istimewa sudah pasti campuran ataupun hasil produk British and Kenyah. Bapak orang putih, mak orang Kenyah. Berasal dari kampung Long Banyok Barang. Berumur 25 tahun. Bercita-cita ingin menjadi bisnis marketing dan pasti dalam Malay and Kenyah Morek. Suka sangat dengan aktiviti swimming, kata dia. Peringkat final, okay. Hadirin yang dihormati, gadis-gadis yang sudah terpesona dengan pria ataupun pria tampan yang kita telah tampilkan, let's welcome all the hot. Number 2, Tesson 7, 8, 9, 10, dan 11. Her stage name is Barbara. Orang Bidayuh campuran Sebok. Maksudnya Bidayuh Kenyah Sebok. Berasal dari kampung Stas Bau,
Kampung Stans Bau, tingginya 159.5 cm, berat badan ringan sahaja 51.3 kg, berumur 20 tahun, ambisi bercita-cita nak menjadi seorang cikgu, mau jadi orang guru. Qualification STPF tingkat 6 ya. NC is a school leader sekarang ini, tetapi sedang bertugas kan di SMK Marbaumiri. Pasti dalam bahasa Bidayu, Malay and English, dan berminat bermain apa game ini? Playing e-sport game. Apa benda ini? Playing e-sport game. Okay, dalam komputer ini, dalam TV dan sebagainya. Okay. Inilah kontestan pertama kita, Barbara Maria anak Michael Gemini. Bagi tepukan kepada Maria. Kelipan matanya menggoda hati saya. Boleh saja dipanggil Tia, berbangsa campuran Bidayu Kayan. Kampung of origin, Kampung Sadir, Padawan. Ketinggian 163 cm, berat badan hebat 48.7 kg sahaja. Berumur 20 tahun, bercita-cita menjadi seorang entrepreneur, apa nama? Entrepreneur. Jadi toke lah, toke apa saya tidak tahu, toke balak kali. Qualification diploma in human resource management. Masih lagi seorang student. Ada representatif kita dari Fajar di sini. Saudara kita John Traweka. Ini adalah murid dia dari Fajar International College. Bagi tepukan. Language spoken is English, Malay, Bidayu, Kayan, and also Ipan. Wow, Ipan. And hobbies dia, she want to learn more languages. Mungkin dia nak belajar French selepas ini. Learning new languages, itu merupakan hobi dia. Hati-hati jalan di jalan raya deh. Ya. Denila Angel Boon. Miss Denila Angel Boon. Selesa dipanggil nama Angel saja. Orang Bidayu, campur Cina, campur Iban, campur Penan, nak panggil bangsa apa tak tahu. Bidayu, darah Bidayu ada, darah Cina ada, darah Iban ada, darah Penan ada. Wow. Berasal dari kampung Pulau Kendis, Padawan. Bagi tepukan untuk Denila Angel Boon. Setinggi, tingginya 155.5 cm,
berat badan sangat fit 50.4 kg saja, umur 19 tahun boleh kawin sudah, jangan saja 16, 19 boleh. Ambition sebagai dia bercita-cita ingin jadi lecturer di dalam IT course. Dan qualification dia sekarang sudah tentu Diploma of Information Technology. Seorang pelajar di Curtin University, Malaysia, Miri. Fasih dalam bahasa Inggeris, Malay, Iban and Penan. Suka sangat dengan hobi dancing, reading and online gaming. Jalan lenggang-lenggok sesuai ataupun memang tepat sebagai calon dayung sangon. Danila Angel, kita tampilkan dayung sangon seterusnya yang bernama Nomi Reza Nafatali, anak Doni Alvin, susah sangat sebut. Cik Normi Rachel Nafatali, anak Doni Alvin. Susah-susah sebut nama, panggil saya Normi Rachel. Normi, welcome. Orang Bidayu Iban. Banyak kacukan anak-anak Malaysia sekarang. Berasal daripada kampung Stas Bau, setinggi 150 cm, berat badan, wow, sangat fit lah, 36.6 kg sahaja. Umur 23 tahun, ambition sebagai finance director, wow. Qualification sekarang, diploma in banking or finance. Bekerja di Borneo Medical Center Miri, fasih dalam bahasa Inggris, bahasa Malaysia, Mandarin, Bidayu dan Iban. Hobi dia suka baking, buat kue lah maksudnya, cooking and serving about business related information. Memanglah orang yang pakar kawangan. Rachel, Rachel, Irika Richard, orang Bidayu Kayan, kacukan Bidayu Kayan, berasal daripada Kampung Merang, Beduk, Serian. Orang Serian, tepuk tangan. Kampung Merang, Beduk. Itu dia. Orang Serian. Tinggi dia 155.4 cm. Berat badan 56 kg. Umur 20 tahun sahaja. Ambition. Susah kamu paham ini. Ambition dia ini mau jadi seorang web designer. Web designer. Ini information technology IT jugalah. Diploma in information technology. Sekarang bekerja di Miri Vocational College. Language spoken English and Malay. Dan daripada lenggang-lenggoknya memang minat dancing and singing. Bagi tepukan kepada Dayung Sangon, Rachel Irika Richard.
gerikirap dia tujuh hari ini kah jam kedua kaya anda thank you Reza Irika Richard orang Bidayu kaya number 6 Dayung Sangon yang bernama Tania Angelina Derek. Tania Angelina Derek. Stage name Tania Derek, orang Bidayuh Tulim. Berasal dari kampung apa nih? Kampung Muap. Harap betul sebutan Kampung Muap Padawan. Ah, kampung uang saja. Oh, kampung uang sebab spelling dia Q. Q U O P. Kuap, kuap, okey. Tinggi dia 154.8 cm, berat badan 49.7 kg. Strength betul ni kan ini KJK ni sampai poin-poin dalam berat badannya 49.7 kg umur 23 tahun Edison runway model and production designer wow qualification Bachelor of Communication majoring in Public Relations and Corporate Screen Production. Occupation, graduate student, runway model, and entrepreneur. Oh, jadi model lah sekarang modeling. Bekerja di Curtin University. Pasti dalam bahasa Inggris, Malay, Chinese, and Bidayuh. Hobi, hobinya dancing, listening to music, cooking, photography, and cycling. Right out there, what do you think of these ladies? Come on, give me some noise. Dayung Sangon, pertandingan Dayung Sangon, perayaan gawai peringkat bahagian Miri tahun 2023. If you still want to see them, why you purchase your ticket, dinner ticket on the 20th of May next week the Merit Hotel aduh sudah sold out kata Wabi Dennis tiada lagi tiket untuk anda all of them layak ke peringkat akhir bagi tepukan untuk mereka geligit orang ulu Anastasia Siti Frankie Lian berbangsa dari kaum kita berawan dari kampung Long Jegan Tinjar tingginya 155.9 cm berat badan 49.7 kg berumur 21 tahun senyumannya manis ambisen sebagai seorang guru bercita-cita menjadi seorang guru qualification dia sekarang anak lelaki pria jantan cepat-cepat booking sebab qualificationnya adalah early childhood education level 3 maka dia akan menjadi ibu yang sangat arif menjaga anak anda. Fasih dalam bahasa berawan Malay and English dan suka sangat membaca. Occupation sekarang as sales
assistant di Yahoo School of Skill. Dia lebih suka dipanggil dengan nama Mbang saja, berbangsa Kenya, yang berasal dari kampung Long Semiang, Baram. Tingginya 162 cm, berat badan 51.2 kg, berumur 18 tahun, ambisi ingin menjadi seorang guru. Si sekolah lima sudah pasti 18 tahun, baru saja lepasan tingkatan 5. Pasti dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan Inggeris. Her hobby, she says, she like to play basketball. Dan dia suka membaca. Cukup tinggi untuk pemain basketball, kan? Ya. Itulah orang Kelabit. Kampung origin berasal daripada kampung Ulung Palau Benah Bario. Bagi tepukan orang Bario. Tingginya 157 cm, berat badan 59.7 kg, berumur 19 tahun. Ambisen, cita-cita ingin menjadi seorang jurnalis. Ada press media di sini ada. Cepat-cepat tangkap. Kualifikasinya adalah Diploma of Media Studies. Masih lagi student di Genting University Malaysia. Fasih dalam bahasa Inggeris, Malay, Kelabit and Kayan. Oh, ada darah Kayan kan? Dia berminat, hobi dia dancing. Angelic Rura. Contestant number 3. Thank you, Angelic. Berbangsa, ada yang boleh tekan kan? Bangsa apa nih? Bangsa Berawan. Juga daripada Long Jegan. Orang Long Jegan, tepuk tangan. Tingginya 155.5 cm, berat badan 49.2 kg, berumur 24 tahun, tetapi macam 16 tahun saja. Nah, itu dia. Ambisen ataupun cita-cita ingin menjadi logistik specialist ataupun logistik specialties. Kerana dia Bachelor of Transportation and Logistics. Sekarang bertugas sebagai crew manning assistant, bekerja dengan Sinyang Shipping Sdn Bhd. Fasih dalam bahasa Melayu, Inggeris, Berawan, bahasa Sarawak, Eniban. Apa maksudnya ni? Melay, bahasa Sarawak maksudnya Melayu Sarawak. Okey. Hobbies? Workout and jogging.
inilah kontestan yang nomor 4 ya. Bernama Beverly Mujan Rudy. Beverly Mujan Rudy berasal daripada Long Liam Baram. Ada orang Long Liam? Bagi tepukan. Orang Tayan daripada Long Liam Baram. Tinggi. Her height is 163.2 cm. 163.2 cm. Sangat tinggi. Berat badan 67 kg. Berumur 20 tahun sahaja. Bercita-cita menjadi successful business woman. Qualification senior reka bentuk dalaman interior design, ha? Masih lagi sebagai seorang student di College Community Miri. Fasih dalam bahasa Kayan, Chinese, English, Malay, Lun Bawang and Kenyah. Wow, hebat. Bagi tepukan kepada Beverly Mujan Rudy. Hebat juga hobi ini nih. Her hobbies is go for 4x4 off-road activities. Wow. Ini tahan lasak juga, eh? Kiput. Orang Kiput. Dari kampung Kuala Tuto, Baram. Tingginya 150.5 cm. Berat badan 57.1 kg. Berumur 23 tahun. Cita-cita juga ingin menjadi successful business woman. Qualification pesan sedengar. Certificate in AutoCAD. Apa benda? Certificate in AutoCAD. AUTOCAD. Occupation adalah auditor. Panjang nama. Panggil nama Jillian Aren. Orang Kayan. Orang Kayan daripada Long Lama. Tingginya 156 cm. Berat badan 53.8 kg. Umur 21 tahun. Ambition as pastry chef. As pastry chef. Qualification-nya sekarang diploma kemahiran Malaysia pastry. Masih lagi sebagai student di Riam Institute of Technology. Masih dalam bahasa Kayan and Malay. Suka sangat dancing and baking. Memang sesuailah susuk badannya. You are a dancer. Ini baru contestant nombor 7. Gwen adalah orang Kayan berasal daripada Long Bemang. Ada orang Long Bemang di sini? Yes. Gwen Morwina Joseph
orang kaya daripada Long Bemang. Saya lihat Mang dia ada di sana, penari dengan madang, bagi tepukan. Tingginya 163 cm, berumur 22 tahun, berat badan 65.8 kg, ambisius, bercita-cita menjadi businesswoman seperti datuk dia juga, ya, datuk dia, uncle saya juga. Kelihatan sekarang ini CJ pelajaran Malaysia, lepas itu pelajaran Malaysia, sekarang sales admin, bekerja dengan Yong Sing Commercial Trading, pasti dalam bahasa Inggris, Malay and Kayan. Hobi dia listening to music. Bagi tepukan buat Gwen Morwina Joseph. Berasal daripada kampung Long Banyong Barang. Banyak juga peminat kau. Tingginya 157 cm, berat badan 55.5 kg, berumur 25 tahun. Sudah pasti jejaka yang 30 tahun mau saja itu. Ambition sebagai independent auditor, sebab qualification dia adalah Bachelor of Accounting with Honors, occupation accountant assistant. Pasti dalam bahasa Kenyah ngorek, Malay and English. Hobi dia exercise. Bagi tepukan sekali lagi kepada Karen Urai dari kampung Long Banyong Barang, hilir Long Lama sahaja. Bangsa Lun Bawang, berasal daripada Lawas Sarawak. Rasa saya yang paling tinggi ini 176 cm, berat badan 60 kg, berumur 21 tahun sahaja. Ambition as mass communication executive. Dan fasih dalam bahasa Inggris, Malay, Mandarin, yang sudah pasti bahasa Lun Bawang. Hobbies
kata dia, she like modeling and reading. Anong bala? Balado? Miss Kelly, thank you. Bangsa Kenya dari Leo Mato Ulubaram, orang Leo to, Leo Mato Ulubaram, bagi tepukan lah, semangat untuk dia. Tingginya 158 cm, berat badan 65.9 kg, berumur 25 tahun. Ambition juga ingin to be successful in business. Kelayakan dia diploma occupational, diploma occupational safety and health. Dan sedang bekerja di Borneo Medical Center BMC. Ini as their safety and health assistant. Fasih dalam bahasa Kenya, Malay and English. Tetapi hobi dia melukis and painting. Drawing and painting is her hobby. Gihia Kenya Iban, campuran Kenya Iban, jauh datang dari Long Nanyan, Sungai Belaga. Orang Belaga, bagi tepukan mana orang Belaga. Long Nanyan, Sungai Belaga. Saya tidak pernah ke sana lah, Sapina, bawa saya pergi ya. Tinggi dia 154 cm. Berat badan 44.6 kg. Berumur 19 tahun. Bercita-cita menjadi seorang safety officer. Kelayakan diploma in safety and health. Dan juga seorang pelajar Fajar International College Miri. Pasti dalam bahasa Kenya, Iban, Malay, and English. Hobi dia singing and making handicraft. Tania Sabina, because you are good at your hand, you have a nimble hand. Pandai making handicraft. Stacy Rosdiana Sigar. Ramai juga peminat kau, ah. Bergegar di tempat ini dengan teriakan menyahut ketibaan kelingin orang Melayu yang bernama Stacy Rosdiana, bangsa Lumbawan. Berasal dari kampung saya, kampung apa nama kampung angkat saya, dari Long Semado, Lawas. Saya tak tahu dari manalah, sama ada Long Semado Raya ataupun Long Semado Nesap. Ambition sebagai graphic designer and modeling.
occupation sekarang as a beautician. Pasti dalam bahasa Lun Bawang, Chinese, Malay, and English. Hobi dia dancing and reading. Ryan Stacy Rosdiana Sidar. Thank you. Nama dalam IC Vanessa Liwan Sigaw, tetapi nama panggilan oleh ibu dia Ledo Magat. Apa maksudnya Ledo Magat? Bangsa Kayan Kenyah dari kampung Longsan Baram. Orang Longsan, bagi tepukan. Tinggi dia 152.3 cm, 152.3 cm. Berat badan 48 kg. Berumur 19 tahun. Her ambition, cita-cita ialah special education teacher. Oh, jarang orang yang mau itu. You have a good heart. Special education teacher. Perlu sabar tu amoy. Pasti dalam bahasa Melayu yang kenyang. Dan hobi dia baking. Buat kuih lah, baking. Long Lelang. Long Lelang Akah River, Baram. Tingginya 152.8 cm. Berat badan 49.9 kg. Berumur 19 tahun. Bercita-cita menjadi seorang guru terlatih. Qualification sekarang SIGIM Tinggi Pelajaran Malaysia. Pasti dalam bahasa Kelabit and Malay dan berminat dancing. Sekarang ini as a salesperson. Inilah kalau kita because you have a lot to see ya. Nak pilih 6 yang tercantik untuk masuk peringkat akhir pada 20 hari bulan Mei akan datang di Marriott Hotel. This is the first line of sight. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 altogether. Thank you.
Thank you.
Thank you.